Apa sih, Cil? Nape lu? Pros, aku barusan tadi mimpi buruk. Mimpi apa sih kau? Seburuk apa emangnya, Cil? Kau bilang kemarin mimpi buruk. Mimpi buruknya kau ceritain kau dikejar domba. Ini lebih serem, Pros. Aku bisa bangun di samping kolam. Apa jangan-jangan kamu tidur sambil berjalan lagi kayak dulu lagi, Cil? Makanya kalau kau mau tidur itu berdoa dulu. Jangan langsung tidur aja, Cil. Oh iya, aku lupa. Emang mimpi apa sih kau, Cil? Jelasin. Kayak mana bisa-bisanya tidur sampai di samping kolam dia tidur katanya. Jadi gini, di mimpi aku lagi jalan-jalan bawa es krim. Terus aku pas pakai baju hitam ini, hitam putih. Nah, es krimku jatuh. Nah, dikejar-kejar lah aku sama anjing. Tiba-tiba ada cewek seram pakai baju hitam. Terus gimana, Cil? Nah, si cewek ini kukira nolongin aku, Pro. Kelihatannya sih cantik, tapi kok aku dikejar ya? Pas di depan mukaku, di jump scare aku, langsung bangun aku, Pro. Ah, cuman gitu doang, Cil. Apanya serem? Hei, Pro, aku udah 3 kali mimpi nih. Mimpi pertama aku dapat kertas. Nah, mimpi kedua aku dikasih petunjuk pakai baju hitam putih. Mimpi ketiga yang barusan ini, Pro. Hah, kertas apaan, Cil? Aku ingat-ingat di mana aku taruh ya. Oh iya, aku ingat. Ini dia. Bros Diamond. Bros, ini dia kertasnya yang kemarin. Kertas apa sih, Cil? Coba sini bawa deh. Cil, please lah, Cil. Kau abis ngapain sebenarnya kita bisa dikasih-kasih surat-surat seperti ini yang sangat aneh setiap hari, Cil? Kayaknya semua orang udah tahu rumah ini, Bro. Oh, jadi kayak dikirim ilmu ini, Cil? Bisa jadi, Bro. Aku baca nih. Upanto Dinamos Prospero Tin Porosi Monstun Panto Dinamo. Itu artinya kita disuruh menggunakan baju hitam atau baju putih. Tidak boleh ada warna sama sekali. Dan kita harus membawa kertas ini kemanapun juga. Ini aku langsung bacain aja, guys. Jadi cewek misterius ini bisa kita temukan di sebuah pohon yang sangat menyeramkan. Kamu bisa melihatnya menggunakan baju hitam dan identik dengan warna putih juga. Kamu kesana harus berdua saja dengan si bocil. Atau apa ini, guys? Terusnya kayak bercak-bercak gitu, guys. Hah? Atau apa? Kita disuruh pakai baju hitam kesana sama bocil di sebelah pohon. Pohon mana, guys? Belakangnya ada lagi, guys. Oh, beda, guys. Ada 2 tulisan. Ini adalah sebuah peta. Peta yang hanya bisa kamu gunakan 1 kali saja. Jika kamu melakukannya 2 kali, kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Kesanalah tepat jam 5 sore sebelum jam 6. Loh, sekarang jam? Pas, guys, sekarang jam 5, guys. Baca mantra ini. Paleo Japanicus Streonopus Tepak. Ini tulisan apa, guys? Ini sama sekali gak bisa kebaca ya, guys, ya. Oh, ini jalannya. TN itu lurus, Zulfakun itu ke kiri, Authentic itu barat daya, TNC itu lurus terus, TN ini TNC sama ya, guys, ya. Terus Kraporis, Kratos ini belok kanan, No itu di tengah-tengah. Oke. Kita bakal ingat ya, Cil, ya. Waduh, Bro, yakin ini? Waduh, yakin lah, Cil. Gimana kalau kita pantau dulu kalau kita udah sampai sana? Aku siapin drone dulu, Cil. Oke, Bro, aku tunggu di luar. Bentar dulu, guys. Pasti kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like. Karena 1 like kalian bisa mendadak masuk surga. Jangan like, hati-hati, guys, kalian akan dicari. Pocong. Kita cek dulu, coy. Ini kemarin rusak pas kita ngejar karton cat, guys. Ini talking juan. Wih, goyang-goyang. Kenapa nih? Padahal aku udah gerakin kamera. Jadi kemarin gearnya ini nyangkut ya, guys, ya, kena pasir. Sekarang untung udah bener, guys. Kita coba dulu ya. Ini baterainya kita pasang 2 aja. Bener-bener kemarin tuh gak bisa terkendali, guys. Soalnya kenapa? Karena Talking Juan ini sangat hebat ya, guys, ya. Bahkan dia bisa mengendalikan angin dan gravitasi yang ada di bumi. Bener-bener kita tuh kemarin kayak kedinginan, anginnya kencang, terus tiba-tiba gimbalnya error, guys. Bener-bener kita tuh kayak gak boleh ngerekam gitu. Terus gak bisa lah drone ini sampai di bawah ya, guys, ya. Nah, sekarang kita bakal coba dulu, guys. Semoga aja masih bisa ya, guys, ya. Ini dia baling-balingnya. Kita pasang semua lah. Ini warna hitam, warna orange. Set. Kita coba, guys. Terusnya kita lepas, guys. Nah, aman toh. Udah leksi lagi. Ayo, guys, ini kayaknya udah mau nyala sih. Aman sih, dari sini aman sih. Kita hidupkan, guys. Bisa, guys, terbang, guys. Drone kita sudah bisa mengudara lagi, guys, ya. Kemarin gara-gara Talking Juan, guys. Kita akan ikutin petunjuk.
lanjut dari kertasnya yang kita bakal intai pagi ini, guys. Tunggu aku, Kak. Ini tempatnya sudah sesuai yang tadi ada di kertas itu, Cil. Yakin kau mimpi kau di sini? Yakin, di sana kuburan. Kayaknya di sana, Pros. Hah? Emang ada kuburan di sana? Coba kita cek dulu pakai drone, guys. Mana? Mana dibilang kuburan sama bocil, guys. Kita bakal cek dulu, guys. Di sini kan sudah titik pertemuannya soalnya, guys, ya. No GPS, fly with caution. Oke, ini enggak ada GPS, guys. Hati-hati, guys. Hati-hati, guys. Di mana kuburan dibilang sama bocil? Cil. Kuburannya di mana? Di sana. Sini sini lihat ini. Mana sih kuburannya? Aku yang gerakin. Mana di mana? Nih. Cara maju gimana? Nih maju. Mana mana? Ini kuburan. Hah? Arahin ke bawah. Wah, anjir. Serius, Cil? Iya, itu pribadi. Oh my god. Private. Terus witness dia di mana, guys? Di mana, Cil? Di mana dia? Bohong kau? Beneran. Coba ke gunung, Prof. Coba aku ke depan lagi ya. Ye. Ada apa itu, coy? Yeay. Ada apa itu, coy? Ye. Gimana kalau kita ke sana? Yuk, langsung samperin. Gak usah pakai drone. Kita ke sana berarti, Cil, ya? Iya, langsung yuk. Ayo, Cil, kita berangkat ke sana. Bener kan itu di sana gunungnya? Di sana lah tempatnya Wednesday, Bro. Ayo, Cil, kita berangkat, Cil. Kita turun dulu, guys. Berarti kita ke arah sana terus, Cil, ke arah gunung, Cil, ya? Iya, ke arah Wednesday-nya. Wah, buset. Buset. Apakah kita ke tempat Wednesday harus melewati jurang ya, ini, Cil? Iya, jelas pasti ini, Bro. Gimana, Cil? Oh my god. Serius kok? Serius kok, Cil? Hah? Begini jalanannya, gimana kita cara lewat, guys? Ah, lewat sana aja, Cil. Eh, bentar dulu, guys. Pasti kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like. Karena satu like kalian bisa mendadak masuk surga. Yang nggak like, hati-hati, guys. Kalian akan dicari. Pocong. Wush, jalannya sangat baik sekali. Apakah kita harus melewati ombak ini, guys? Sudah ada keliling jauh sekali, udah keliling. Iya, iya. Wah, oh my god, yeah. Demi melihat Wetness Day, kita harus melewati beberapa rintangan yang susah. Oke, okay, nice. Berhasil, guys. Kita sampai ngeplank hampir ke samping lautan, ya, guys, ya. Ros, ayo buruan, Ros. Ini udah mau jam 6. Bener juga, Bu. Ini udah jam setengah 6, guys. Kesempatan kita untuk melihat Wetness Day sekitar 15 menit lagi. Pas di gunung sana, guys. Bentar lagi kita sampai, guys, ya. Ayo kita jalan, guys. Masih jauh kan perjalanan kita ini, Cil? Lurus aja, Bro. Kita coba, guys. Ini agak sedikit jauh perjalanan kita soalnya. Lagi, belum. Apa, Cil? Apa ini, Cil? Jadi aku mimpi ada kayu kayak gini. Hah? Terus diapain kayunya, Cil? Ini tandanya kita kalau udah mau sampai ke tempatnya Wetness Day. Ayo, Pros, buruan. Ayo, Cil, begitu, Cil. Wah, di jejak kaki, Cil. Kejar, guys. Mana? Ini ke sini. Gimana? Tuh, 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 tuh. Loh, hilang jejak kaki. Loh, hilang jejak kakinya. Loh. Apa jangan-jangan kita disuruh di sini, Cil? Ini. Ini kan pantainya, Cil. Iya. Kita tes aja lah. Ya. Kita cari jukung ini, guys. Kita akan melihatnya, guys. Coba yang lihat apakah benar di tempatnya Wetness Day. Beneran dong. Bro, beneran, Bro. Set, guys. Bener, guys. Masuk. Sil. Kita bagi udah betul di sini. Ya, ini hanya lakin drone aja. Let's go, everybody. Oke. Okay. Kita akan terbangkan sekarang juga, guys. Mana, Cil? Kok kuburannya ini, guys? Apakah kuburan Wednesday? Gimana? Wih, gerak lagi kameranya. Main-main ya, guys. Tuh. Coba kita lurus aja, guys. Tuh. Tiba-tiba gerak sendiri, guys. Gerak sendiri dia. Apakah karena angin itu gunungnya di sana? Cil, ada yang jalan, Cil. Aku menemukan sesuatu yang warna hitam di dekat reruntuhan. Reruntuhan? Ah, itu ke Wednesday, guys. Wah, itu mirip sekali sama Wednesday. Buset, ini dia kah? Dia rumahnya ada di sini, guys. Samperin aja. Apa jangan-jangan rumahnya dia itu tidak terlihat? Tidak terlihat, guys. Tuh, apa jangan-jangan di sini rumahnya? Tuh kalian bayangin aja ada sebuah pohon-pohon tapi enggak ada rumahnya. Jangan-jangan rumahnya itu invisible, guys. Hanya orang-orang hebat aja yang bisa ngeliat rumahnya, Cil. Oh, kita coba dekatkan dulu, Cil. Iya. Dia ngapain tuh, guys? Kita coba, guys. Kita dekatkan ya, guys. Sana aja. Sepi sekali. Sabar dulu, Cil. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi, Cil. Mungkin cuci kaki aja gimana? Sabar dulu. Kita coba dekatkan dia dulu, guys. Dia ngapain nih, guys? Itu kan Wetness Day, Cil.
my god, dia ngapain, Cil? Nggak tahu. Berarti ini kita tinggal lurus aja udah ketemu dia, kan? Ombaknya mulai besar. Oh, dia keombak, Cil. Keombak dia, keombak. Hah? Oh, kayaknya dia sebentar lagi mau pulang ke rumahnya. Ayo kita samperin aja gimana? Ayo. Kita samperin aja, guys. Kita pulang dulu, guys. Kita pulang dulu, guys. Ini perjalanan jauh ya, guys, ya. Oh my god. Kita pulangkan dulu, guys. Sampai di jalannya tadi ya, guys, ya. Di bawah itu jalannya yang kita lihat tadi, guys. Sangat-sangat, guys. Kita turunkan drone-nya. A few moments later. Wah, jauh sekali perjalanan kita nih, guys. Apakah waktu kita cukup untuk melihat Wednesday-nya ini, guys? Kurang lebih tadi di sini jalannya, guys, ya. Ini udah berapa menit kita jalan? Wah, 5 menit lagi, guys. Udah lagi, bro. A few moments later. Cil, ini udah jam 6, Cil. Waduh, gimana, guys? Kita belum sampai-sampai lagi, guys. Perjalanannya sudah jauh. Oh, kita udah sampai, Cil. Iya. Hah? Terus Wednesday-nya di mana, Cil? Di sana. Tadi. Tadi di sini kan dia? Iya. Mana dia, Cil? Itu kayaknya di villa-villa besar itu. Tadi di sini kan kita lihat, kan? Jangan-jangan dia? Di rumah Nevermore. Rumah Nevermore, kah? Iya, itu dia, guys. Itu dia, guys. Wih, kok dia lari, guys? Kok lari aja, guys? Cil, buruan, Cil. Ini udah pas jalan, guys. Buruan. Cil, buruan, Cil. Cil. Cil, kemana dia lari, Cil? Kita cari lari, Cil. Kemana tadi dia? Tadi perasaan di sini, Cil, ya? Ah? Tadi kan larinya ke arah sini, kan? Iya. Wah, kalian lihat nih. Ini di atas. Sembunyi, Cil. Kira-kira, Cil. Enggak, enggak ada. Wih, enggak ada, guys. Di sini luas banget. Wajar rumahnya di sini. Tapi rumahnya tak kasat mata. Ini goib kayak kota Serenggana itu. Yang Nevermore namanya aja udah goib itu. Rumah goib berarti, Cil? Iya, kan gede ini luas. Nevermore itu emang benar-benar seram sekali, Cil. Itu apa, Cil? Oh, my God. Oh, my God. Ada 1, 2, 4, 5. Kata-kata yang kecil. Jangan-jangan itu adalah bekas-bekas murid yang di Nevermore. Jangan-jangan itu adalah bekas-bekas murid yang di Nevermore. Wih, apa-apa, guys? Kamu siap berhasil? Berhasil, kamu.